Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyong tak jawab mun dua boh mendang, jai tah nyong tak jawab mun dua boh mendang, men tak boleh. Nam tengok nyong tak jawab belum. Assalamualaikum, mamia. Jamun na putu bura baru moh du. Nan depu deng leur. Hai abia jamun kon baru moh urang ati tangieng dum putu bura. Buraknya berbentuk guda dan bersayap. Pertanyaan lo Nabi ya, kiban nama dosa urang panjang putunya. Yang kedua, kiban hukum tagamba lam uleya. Getanya bentuk burak. Padahal itanya hanata burak. Dan bentuk buraknya macam-macam du. Yang butoi burak tofnya. Aku turi de mai du. Nyo. Nyo urang tanya ngau urang jawab tantun bangai ta. Edan nan do burak apo irmo dron na gambar burak. Tapi mun yang barmo-mo urang nyamun na burak. Yang natang yang burak kan bab bendera awaknya umur. Menan ju anak gak kong tadi melah tu menan hom le nya burak leh kon burak menyana pegah dalam Al-Qur'an kendaraan Nabi Isra dan Mi'raj nyen gambar yang dipegot bak gambarnya nyen kon lagenya nyen gambar menyebahasa istilah kita geken gambar Israiliyat. Gambaran yang digambarkan oleh yang bersifatnya Israiliyat. Bahkan geken iskiban le Israiliyatnya. Israiliyat adalah makhluk yang memutarkan fakta kebenaran. Lagi contoh urang yak pegah jamun na nabi yang tanyo dengar. Butoi na nabinya Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit Nabi Ayub rok bak tingkat ipajuh le ulat. Ukuran leulat bak tubuh Nabi Ayub ipajuh hatau ipajuh puyang na bak badan yang na tinggai bak badan Nabi Ayub tok ati ngon lidah neci bayang syaram tua na urang sakit hanali atau mubeo purwat kabeh jantung kagado yang tinggai ati ngon lidah udep urang una udah ipegah dalam cerita Nabi Ayub sakit anak mata kai pajuh le ulat umpunyung kai pajuh le ulat atau kabe pajuh le ulat yang tinggai bak badan Nabi Ayub ate ngon lidah pruwet jantung hana le kabe pajuh udah urang hai kan kura menjajah han tapi urang ka gebeti nyang lang terjerak lang cerita proyek imunan mandung pegang terjebak dengan cerita Israiliyat Nabi Ayub na sakit tapi hana lagayan ngu menyang lagayan sakit Nabi Ayub berat sakit Nabi Ayub tapi menyang lagayan sakit nyang sakit itu membawa kepada kehinaan menyang abeh atau duruh tulis nyang buduk ukut bak nabi-nabi harum na penyakit buduk karena tipe kekurangan ipegah lo Nabi Syuib Nabi Syuib Nabi Yakub Nabi Yakub buta ipegah butanya sifat kekurangan hanjir na ba rasul maka itu Israiliyat kebunan maka itu yang bela-lela tu benar tak buat buta tim yak buat tipe-tipe nabi oleh yang tentang sejarah nabi baik orang hati putu biat gambar tengok nyayu. Dan karena urang yang dicoba-coba yang gambar-gambar bentuk Nabi Muhammad dan kejut karu tabi-tabi lagi gambar le awak Perancis di gambar le awak putrana ni urang awak Kanada macam-macam dipegot karena nanggro awak yang bebas karu urang rata tago nyo pertanyaan urang gambar pura nya menan bentuk pura yang gepegah langit kapkon ipegah yang gambar yang kuning yang rumah dong jemun na gambar pura ji lagi badan buda, mu iku, mu sayup, mukai lagi muka urinya, mengipegot.
Hai mehi bagambanyan kari ke. Yang diawak gambanyan pan ini yang iji. Sampai burak-burak hiurin yang pakai pegat burak agam dah. Ya kah? Yang sama dengan awak gambanyan hiurin yang laulai. Iji atai gambanyan yang lebih. Kipan kena petih burak lagi yang. Burak ke pegah raya tak anak. Raya bak kelide bajut, bukan ubun bak guda, lebih raya bak biakal, bak kelide. Nak raya bina, kiban badan ni jinian binatang, kan badan urang. Man kiban hibura, wallahu a'lam. Badan ji gepegat daripada bentuk yang sangat indah. Yang hana warna binatang, hana bentuk binatang laganya. Nyan hal yang gaib. Ikanyo hana wajib yaktuhi kiban burak. Wajib tamu iman mendem. Nabi na diserak mi'rat kejak dengan burak. Kiban hi burak. Kiban yang hi. Hana wajib periksa. Sebab yang berita periksa pun ada. Nyani burak kong tiga ipa. Nak kepake ahli umat Rasulullah. Pahat kemumat. Menya kepegah dupnan tajam ipa. Man anak-anak, anak ipo terubahan ke? Kak cukup bangai pertanyaannya. Ya kan? Ipo burak, dukna tajam, nan mentang burak. Kipa nilai buraknya? Burak kenya ni jina ni. Gekun kejih burak, karena cepatnya berlari. Cepatnya terbang. Barkun itu bahasa Arab. Bila diacehkan, kilat. Tiga beli apa? Ban igrup, ikuprak sayur, langsung gada. Sekecup mata, tiga bertayur, menipek bak pintu langit. Dukna tajam apa? Gambaran yang cocok, lagi kilat. Ada han cocok tak? Blend kilat, penguh tanya, langsung gada. Laginya lah gambaran kilat. Menang ke gambaran tajam iplung binatangnya. Man maya tekedi laganya ni peluang. Eh abeh hikoh tekongan. Nyana urung dayang. Kualai ketanyang kebibit alai ku ulo-ulo. Alai ke lucu-lucu. Ketai tanyo hana hak yang lucu menan-menan. Kau hana idimnya. Nyan kejut ke lelucon. Oleh tanyang lah. Ibu raknya. Icok Rasulullah. Nemel Jibril necok dari Mekah, dari Masjidil Haram. Geme ke di Madinah. Apo kan geme ke di Masjidil Aqsa. Lih na temayang Nabi di Masjidil Aqsa, baru tubit ulua, gee ate burak langsung nepo. Pe menyatek di gepo ipo langsung dari Mekah, dari Masjidil Haram. Ipo beijak ro Palestina. Puanyan hanpah bandara. Sampai butuhah hindangnya. Itu tungku persoalan yang memang cuma diperintahkan untuk beriman. Tanya iman mentang. Yang dekat iman percaya saja. Jangan kamu periksa bagaimana caranya. Hantu wakait. Teman di awak gambarnya pergi nak mendacai. Menyayak gambar tak salah. Yakin leurang laganya bentuk urak yang mendacai. Iban hukum tak gambar oleh bentuk urak macam-macam. Ada barang kapur bentuk tungku hanjir ya gambar tak ada tahu. Berangkap pun kan je. Kak.